الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat 12. Surat At-Taubah ayat 13. Surat At-Taubah ayat 13. Kita baca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Artinya, mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang berusaha sumpah janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memulai melawan kamu. Mengapa kamu takut kepada mereka, maka Allah berkehendak untuk kamu tanya jika kamu benar-benar warga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita kali ini kita akan mengambil sebuah tema antara kaum beriman dan kaum kufar dalam peperangan. Kaum beriman tentu mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengedepankan perjuangannya fisabilillah di jalan Allah. Tidaklah mereka berperang kecuali karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atau karena keadaan yang dihadapi kaum muslimin di mana kaum muslimin harus membela kebenaran, di mana kaum muslimin harus mempertahankan jalan-jalan Allah fi sabilillah. Maka orang-orang yang beriman dalam segala sesuatunya, termasuk dalam peperangannya, maka mereka menjalaninya fi sabilillah, untuk kepentingan jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, maka peperangan mereka adalah karena membela jalan-jalan syaitan.
Sebagaimana pada surah An-Nisa ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy-syaitani kana dha'ifa." An-Nisa ayat 76 artinya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Allah, sebab itu peranglah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya ilmu daya syaitan itu adalah lemah. Di sini para jamaah, perbedaan antara kaum beriman dengan kaum kufar. Orang-orang yang beriman tidaklah berperang kecuali karena membela jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika orang-orang kafir berusaha ingin memadamkan cahaya Allah. Ketika orang-orang kafir menista agama. Ketika orang-orang kafir memerangi kaum beriman, saat itulah ada izin dari Allah dan Rasulnya untuk memerangi mereka. Jadi kita bisa membedakan. Adapun orang-orang kafir para jamaah, tidaklah mereka berperang kecuali karena membela jalan-jalan tauhid, jalan-jalan kejahatan. Ya, tauhid itu artinya syaitan atau ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada orang-orang yang beriman untuk memerangi mereka. Maka Allah katakan, faqatilu awliya asy-syaitan. Maka perangilah para wali-wali syaitan. Inna kaidasy-syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Para wali-wali setan, ya, di sini kita mengingatkan kembali bahwa wali itu ada dua kriterianya para jemaah. Ada waliullah, ada waliyusyaitan. Waliullah siapa? Orang-orang yang beriman. Setiap orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Yani senantiasa menjaga diri dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali-wali setan adalah pengikut jalan-jalan setan. Mereka yang mengikuti hawa nafsu adalah para wali-wali setan. Jadi wali itu artinya orang yang terdekat. Orang yang terdekat, orang yang mendapatkan perlindungan, orang yang mendapatkan pertolongan, ini namanya wali. Adapun orang-orang yang beriman adalah para wali Allah. Karena mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, yang mendapatkan perlindungan dari Allah karena keimanannya. Kemudian wali setan adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak atau langkah-langkah syaitan. Jadi ternyata wali itu juga ada wali setan. Berarti bukan berarti kalau disebut wali mesti benar, ya. Kembali kepada persoalan ayat ini para jamaah. Pada beberapa ayat, mulai dari ayat 8 sampai ayat 13 ini, kita masih menerangkan tentang bahwasanya orang-orang yang beriman tetap harus mewaspadai sepak terjang orang kafir. Karena orang kafir itu para jamaah diciptakan oleh Allah, ternyata dendamnya kepada orang yang beriman itu luar biasa. Ya, dendamnya kepada orang yang beriman luar biasa. Bahkan sampai kepada membinasakan. Ya, pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi di negeri-negeri muslim saat ini kebanyakan adalah tipu daya orang-orang kafir. Mereka mencari-cari cara supaya kaum muslimin tertekan,
terdesak, tersalahkan, kemudian dibantai dengan alasan macam-macam. Nah ini, padahal para jamaah, ini perbedaannya antara orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman terhadap orang kafir tidak punya dendam. Yang ada adalah berdakwah. Orang beriman sangat berkeinginan agar orang kafir itu juga beriman seperti mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian mereka mengadakan peperangan dengan orang kafir, bukan serta-merta perang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang melawan kekafiran, bukan serta-merta misalnya habis dari negeri ini sudah takluk ke negeri yang lainnya. Serbu misalnya sebagaimana penjajah, tidak para jamaah. Yang dilakukan oleh para nabi seluruhnya, mulai dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para pengikut para nabi, bukan berarti mereka kemudian menyerang negeri-negeri, menaklukkan negeri-negeri untuk dikuasai, bukan. Tetapi mereka berdakwah, mengajak kepada manusia agar beriman kepada Allah, melepaskan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian mereka menolak dan mengadakan makar, maka terjadilah peperangan. Begitulah semua para nabi dan rasul. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ditantang oleh mereka. Makanya terjadilah kemudian peperangan. Wahai Syu'aib, kalau memang Tuhanmu benar, suruhlah dia menurunkan hujan batu dari langit. Malam itu juga para jamaah, Allah hujam hujan batu dari langit. Terjadinya peperangan dengan Nabi Musa alaihi salam, karena Nabi Musa mendakwai Fir'aun yang telah togau fil ardi, melampaui batas, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la dalam surah An-Nazi'at. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Maka saat itulah Allah mengutus nabinya Nabi Musa alaihis salam agar memperingatkan akan kepongahan Fir'aun ini, agar sadar kemudian dia beriman kepada Allah. Namun ternyata Fir'aun menolak, terjadilah yang namanya peperangan antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Seperti itu. Bukan berarti Nabi Musa seorang yang gemar mengadakan ekspansi, bukan. Tetapi karena dakwah, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan al-Islam, dakwah kepada ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga terjadi pada nabi-nabi berikutnya, sampai kepada Nabi Isa. Kebetulan Nabi Isa tidak sampai membentuk pasukan perang, tetapi Nabi Isa termasuk yang dikejar-kejar oleh musuh juga. Ini. Kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika yang pertama Nabi berdakwah, dakwah bisirri, dengan sirri, sembunyi-sembunyi. Ini ada orang datang, kafilah datang, Nabi berdakwah. Kemudian Nabi mengatakan, aku adalah Nabi Allah. Kemudian diuji oleh yang ditanya, dan kemudian Nabi menjawab, lantas beriman. Kemudian jadi pendukungnya. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar berdakwah secara terang-terangan. Agar berdakwah secara langsung. Sehingga Nabi kemudian mengumpulkan manusia-manusia dari kaum Quraisy di sebuah gunung, dan Nabi berpidato kepada mereka agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu para jemaah. Setelah itu kemudian Nabi menyurati raja-raja yang di sekitarnya, raja-raja dari Yahudi, dari Nasrani, dari Majusi yang masih belum beriman kepada Allah dan kepada yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dakwai. Ketika mereka menerima dakwah Nabi, selesai masalahnya. Selesai. Ketika mereka menolak, saat itulah terjadinya peperangan itu. Kenapa? Karena Nabi dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, membunuh kebatilan. Inilah
misi peperangan yang terjadi pada orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman para jamaah, bukan karena dendam kusumat. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu terhadap orang yang beriman yang ada dendam. Pokoknya dendam. Yang ada dalam hatinya, bunuh saja orang yang beriman itu. Begitu. Kita lihat ketika di negeri mana, di situ ternyata mayoritasnya orang kafir atau dikuasai oleh orang kafir, sementara orang yang berimannya minoritas, ini bahaya para jemaah. Bahkan kalau ada di antara kita, mungkin saudara kita ada di sebuah tempat atau di sebuah daerah yang di situ mayoritas orang kafir para jemaah, kemudian hanya berapa persen saja yang beriman, sebaiknya gimana? Sebaiknya disuruh pindah saja. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak ada keamanan padanya. Iman di tengah-tengah orang kafir tidak ada keamanan para jemaah. Terancam. Karena yang ada pada mereka itu dendam. Itulah memang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana iblis dendam kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam. Dendamnya iblis luar biasa. Sampai ketika para jemaah, pada saat Nabi Adam diciptakan itu, kemudian iblis tahu ragangan tubuhnya Nabi Adam sebelum dikasih roh, masih berupa ragangan. Subhanallah, yang iblis itu luar biasa. Inikah Adam? Lantas dimasuki dari mulutnya, keluar dari tuburnya keluar dari mulutnya. Intinya menista. Seakan, dan memang pada akhirnya kita akhirnya dikuasai. Dari situlah lambang bahwa nanti tubuh manusia itu hawa nafsunya akan dikuasai oleh iblis. Dan ini harus hati-hati. Hawa nafsu para jemaah itu adalah kendaraan iblis. Seorang ulama salaf pernah berkata, khalaqallahu al-malaikata ukulan bila syahwatin. Allah menciptakan para malaikat dengan akal sehat, tanpa hawa nafsu. Karenanya mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa al-bahaima, dan Allah menciptakan binatang ternak, syahwatan bila ukulin, dengan hawa nafsu, tanpa akal. Kita lihat kehidupan hewan gimana, makan, tidur, minum, serudukan, kawin, makan, minum, tidur, serudukan, kawin, begitulah 24 jam. Itulah hewan diciptakan dengan hawa nafsu tanpa akal. Kemudian apa yang terjadi? Wa khalaqallahu ibna adama, dan Allah menciptakan anak Adam, yakni manusia ini. Wa rakkaba fihi, dan menumpuk padanya, menumpang tindih dalam satu tempat, al-aqla wasyahwata, akal sehat dan hawa nafsu, diletakkan dalam satu tempat. Masya Allah. Apa yang terjadi para jamaah? Bertengkar setiap saat. Terkadang akal sehatnya menang, terkadang hawa nafsunya yang menang. Begitulah. Lalu gimana? Kata ulama salaf ini, faman ghalaba aqluhu syahwatahu, barang siapa yang akalnya lebih dominan daripada hawa nafsunya, iltahaqa bil malaikah, maka dia akan mencapai derajat malaikat karena akal sehatnya lebih dominan, sehingga segala sesuatunya serba dijalani dengan akal sehat, bukan dengan hawa nafsu. Wa man ghalabat syahwatuhu aklahu iltahaqa bil bahaimi, dan barang siapa yang hawa nafsunya lebih dominan daripada akal sehatnya, maka dia akan mencapai derajat hewani. Masya Allah para jemaah. Manusia kalau sudah seperti hewan, bahkan terkadang melampaui hewan. Jadi manusia kalau sudah hawa nafsunya menang para jemaah, maka bisa seperti binatang atau bahkan lebih daripada binatang. Itulah manusia. Sebagaimana Allah firmankan pada surah Al-A'raf ayat 179. Pada surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran
minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, sesungguhnya Kau menjadikan kondisi berangkat jalan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lihat ayat ini para jamaah, Allah berfirman, dan sungguh telah Kami jadikan bagi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia, kebanyakan, mudah-mudahan bukan kita. Siapa mereka para jamaah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, dan mereka punya mata. La yubsiruna biha, tetapi tidak dipakai untuk memandang ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga-telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Siapa mereka kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka laksana binatang, balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi manusia para jamaah kalau sudah sesat, ada dua kemungkinan. Pertama, kal an'am, kayak binatang. Yang kedua, balhum adall, lebih sesat daripada binatang. Dan itu sudah terbukti. Dan itu sudah terbukti para jamaah. Kesesatan kumpul kebo. Nah ini, orang kalau bicara kumpul kebo itu biasanya diucapkan kepada seorang laki-laki dan wanita yang nikah, yang kawin di luar akad nikah yang sah. Ya, ketemu-ketemu pacaran langsung kawin, langsung punya anak. Kata orang apa? Kumpul kebo. Kenapa? Karena apa namanya, perkawinannya masih jalur biasa ya, kayak kebo gitu, jalur biasa. Tapi begitu para jamaah, ya, terjadi manusia jalan depan sudah enggak diminati, jalur belakang, sampai ada rumah sakit yang menangani tentang penyakit HIV itu sampai anus-anusnya pada rusak-rusak itu. Ini terjadi. Jadi sudah enggak mau, kayak umatnya Nabi Lut dulu juga begitu. Jadi jalur depan sudah enggak mau, jalur belakang. Bahkan akhirnya apa? Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan begitu. Jadi akhirnya lebih ganas daripada binatang. Itu kalau sudah sesat. Allah firmankan di surat berapa, ayat berapa? Al-A'raf 179. Itulah manusia. Kalau sudah rusak, ada dua kemungkinan. Yang pertama, seperti binatang. Yang kedua, lebih hina daripada binatang. Wal-iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah daripada kesesatan demi kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada keterangan semula, waspadailah kekafiran. Karena orang kafir itu para jamaah dijadikan oleh Allah benci kepada keimanan. Dan orang-orang yang beriman benar-benar apa namanya, dendam, keinginan untuk menghancurkan negeri orang-orang yang beriman, keinginan untuk menghancurkan kaum beriman atau orang yang beriman lebih besar, lebih dahsyat daripada ketika orang beriman berhadapan dengan mereka. Orang yang beriman
memerangi mereka bukan karena dendam, tetapi karena ingin agar mereka itu beriman kepada Allah seperti mereka beriman kepada Allah, dan agar selamat dari api neraka. Itulah orang yang beriman. Sehingga perbedaannya di dalam Islam, para jamaah, ketika berperang maka ada kode etik, yaitu tidak boleh memerangi wanita, tidak boleh memerangi orang yang sudah menyerah dan lain sebagainya, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak binatang-binatang ternak. Dan ketika orang sudah menyerah, tidak boleh diserang. Itu diantara akhlak orang-orang yang beriman dalam peperangan. Bahkan ketika orang-orang yang beriman menyandera mereka, ya, orang-orang yang disandera oleh mereka pun bukan berarti kemudian dibunuh tanpa alasan. Melainkan didakwai, ya, memang ada di zaman Rasulullah yang memang diinstruksikan dibunuh. Kenapa? Karena sesuai dengan kejahatannya di masa sebelum peperangan. Kejahatannya menyerang kaum muslimin, sehingga kemudian ada instruksi dibunuh. Ada sebagian yang lain didakwai dulu, didakwai ketika dia masuk Islam, bahkan terkadang bukan dibunuh, tapi dimintai upeti, atau bahkan kalau keluarganya mau menebus dalam peperangan itu dilepaskan. Dan banyak di antara mereka kemudian masuk Islam. Kenapa? Karena akhlak baik kaum muslimin dalam penjara kaum muslimin. Ini yang terjadi, para jamaah. Kita masih teringat peperangan, perangan salib antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan siapa itu? Pimpinan kaum salib yang selama berhadapan dengan Salahuddin Al-Ayyubi, yang ada apa? Pujian demi pujian. Kagum. Kenapa? Inilah masalahnya. Karena mereka orang beriman. Kaum beriman misinya bukan membunuh, tetapi berdakwah. Kapan terjadi baku hantam peperangan? Ketika ternyata tidak ada jalan penyelesaian kecuali harus berperang. Itu pun tetap ada kode etik yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang kafir yang ada, hancurkan saja orang beriman itu. Itu yang ada dalam hati setiap orang-orang yang beriman, setiap orang-orang yang kafir. Karena itu, para jamaah, ayat-ayat yang kita baca ini memberikan kepada kita agar kita waspada bahwa orang kafir itu apapun tidak akan pernah menerima perjanjian pada kita. Tetap orang kafir itu harus diwaspadai. Perjanjian apapun tetap harus diwaspadai. Dan itu sudah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dakwah, di awal-awal dakwah, Nabi belum punya bala tentara, dan Nabi masih berdakwah secara sirri. Keluarga Nabi diboikot sampai kepada apa? Mereka kemudian menyalahi janji. Termasuk juga ketika di Madinah terjadi permasalahan dengan kaum Yahudi. Di sana ada perjanjian antara kedua belah pihak, kaum Yahudi dan kaum muslimin. Ternyata apa? Ternyata pada akhirnya kaum Yahudi melanggar janji. Saat itulah kaum muslimin menyerbu mereka. Sebagaimana peristiwa turunnya surah Al-Hasyr. Di mana surah Al-Hasyr bermakna pengepungan. Mereka dikepung oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka melanggar janji. Inilah perbedaan antara kaum muslimin dengan kaum kufar, orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Allah katakan sebagaimana di ayat sebelumnya, yakni pada ayat yang ke-12, Allah menyatakan jika mereka merusak sumpah atau janjinya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti. Ini masalah, para jamaah.
Allah sudah katakan bahwa mereka tidak bisa dipegang janjinya. Termasuk kalau kita hubungkan dengan sekarang para jamaah, ayat ini sangat berguna sekali. Hendaknya kaum beriman, orang-orang Islam hendaknya waspada. Bagaimana kewaspadaannya? Kewaspadaannya harus dilakukan dengan dua jalan. Pertama, konsolidasi antar sesama muslim. Kaum muslimin harus sadar sekarang bahwa penting menegakkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, setelah itu mewaspadai ekspansi orang-orang kafir. Perjanjian-perjanjian dengan orang kafir harus diwaspadai. Kenapa? Karena mereka tabiatnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, tidak bisa dipegang janjinya. Nah, inilah dua tahapan yang harus kita lakukan para jemaah. Kewaspadaan di dalam dengan konsolidasi antar kaum muslimin, kewaspadaan keluar yaitu mewaspadai gerak langkah orang-orang kafir. Dengan demikian, kaum muslimin akan memiliki izzatul Islam, kehormatan. Dan yang pertama ini, tahapan yang pertama para jemaah yang paling penting, yaitu menegakkan al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Kenapa? Karena ketika kaum muslimin berpecah belah, itu adalah kekalahan sebelum peperangan. Sudah pasti sudah. Sebagaimana sekarang ini para jamaah, umat Islam terpecah-pecah, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Sebenarnya dari sini saja umat Islam sudah tidak punya kekuatan. Ini permasalahan yang harus dipikirkan oleh kaum muslimin. Sampai Allah tegur dengan kejadian yang baru saja kemarin, 121 itu para jamaah atau berapa itu kemarin itu ya, yang dengan satu kejadian itu di mana Al-Maidah ayat berapa? Penistaan terhadap ayat Al-Maidah ayat 51. Saat itulah umat Islam merasa terpanggil seluruhnya. Nah, seharusnya kaum muslimin bersatu itu seperti itu. Sehingga yang terpanggil itu semuanya, semua elemen kaum muslimin. Tetapi permasalahannya, masalah kaum muslimin ini banyak para jamaah, seambrek. Yang kemudian masalah-masalah itu tertampung pada kelompok-kelompok masing-masing sehingga tidak terpecahkan. Kelompok permasalahan ini ada pada kelompok A, kelompok B, permasalahan berikutnya ada kelompok C, sehingga tidak ada jalan keluar dan tidak ada pemecahan yang berarti. Kenapa? Karena masing-masing merasa, oh itu bukan kepentingan kita, oh itu bukan kelompok kami, begitu terus akan seperti itu. Sampai kapan para jamaah seperti ini? Nah, ini harus kita sadarkan selalu ya. Setiap saat kita akan berusaha menyadarkan kaum muslimin. Kalau saya moto saya begini, silakan berorganisasi, silakan bergolongan, tetapi dalam urusan kemasyarakatan saja. Dengan tanda kutip, dalam urusan kemasyarakatan. Terus dalam urusan agama jangan. Dalam urusan agama jangan. Mari kita jadi seperti Muhajirin dan Ansor. Muhajirin, kelompok orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor, kelompok orang yang menyambut kedatangan mereka di Madinah. Hanya begitu saja. Tapi dalam urusan Islam, Quran dan Sunnah, satu. Maka terjadilah kemenangan, keberhasilan dakwah saat itu. Seperti sekarang misalnya, kita sudah, subhanallah, kaum muslimin macam-macam organisasinya, A, B, C, D sampai Z. Silahkan kalau dalam urusan keagama, organisasi kemasyarakatan, silahkan. Tapi dalam urusan agama, ayo satu masjid, satu imam, satu kitab hadis Bukhari misalnya. Semua elemen masuk masjid, membaca Sahih Bukhari bersama, membaca Sahih Muslim bersama. Semua elemen masuk masjid, satu ustaz, membaca tafsir Ibnu Katsir bersama, membahas masalah fikih bersama. Subhanallah, ini yang kita harapkan.
Kapan kira-kira? Wallahu ta'ala alam. Tapi saya, Ridwan Ibnu Abdul Aziz, akan terus menyuarakan hal ini para jamaah. Sampai wallahu ta'ala alam. Saya akan berusaha. Kenapa para jamaah? Saya pribadi adalah korban fanatisme golongan di masa lalu. Wallahi para jamaah, waktu di desa, waktu di pesantren, dicekoi kebencian-kebencian kepada kelompok lain, kepada organisasi lain, sampai terus terang saja kami ditekan untuk mengatakan kelompok lain itu kafir, padahal sesama muslim. Sejak itulah saya faham, sadar, loh, bukankah mereka muslim, kenapa kok harus kita katakan kafir? Inilah para jamaah awal kesadaran saya. Jadi saya bersemangat seperti ini karena saya dulu jadi korban fanatisme golongan, sampai seakan-akan surga itu hanya milik golongan saya begitu. Orang lain gak berhak masuk surga. Itulah kenyataan. Wallahi para jamaah, dan ini berbahaya. Dan Allah sudah peringatkan kita pada surah Al-Anfal ayat 73. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersatu antar sesama kaum muslimin. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Artinya, adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Al-Anfal ayat 73 para jamaah. Allah berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi pelindung, menjadi wali, pendukung bagi sebagian yang lain. Illa taf'aluhu, kata Allah, jika kalian wahai orang-orang yang beriman, jika kalian wahai kaum muslimin, terutama kaum muslimin Indonesia, jika kalian tidak mengadakan hal yang serupa, yaitu konsolidasi antar sesama muslim, apa kata Allah? Takun fitnatun fil ardi, akan menjadi fitnah yang besar di muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ini peringatan para jamaah. Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 73, memperingatkan kepada kaum muslimin, khususnya kaum muslimin Indonesia, bersatulah. Jangan lagi ada kelompok A, kelompok B kalau sudah masuk masjid. Wah, sekarang lagi viral para jamaah, orang-orang menyuarakan, jangan ada sudah kelompok golongan satu, golongan dua, yang ada sekarang ayo bersama-sama bangun Indonesia. Nah, sebenarnya seperti itu. Silakan kelompok A, kelompok B, kelompok C, silakan dalam urusan kemasyarakatan. Begitu urusan Islam, ayo bersama-sama. Jangan lagi yang satunya megurunya ke Persia, yang satunya megurunya ke Mesir, yang satunya dan dengan akidah yang macam-macam. Jangan, menuju kepada satu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menuju kepada akidah yang satu, akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Masya Allah para jamaah, maka kemenangan pasti Allah akan berikan. Sampai saat ini para jamaah, kita masih berkutat antara fanatisme golongan. Kalaupun berjuang, berjuang bersifat kekelompokan. Kekelompokan. Ini perjuangannya kelompok A, ini perjuangannya kelompok B, itu perjuangannya kelompok C. Kata kelompok A, itu bukan misi kami. Kata kelompok B, itu juga bukan misi kami. Lalu misi kaum muslimin yang mana? Wallahi, gak jelas akhirnya para jamaah. Musuh yang dihadapi siapa? Gak jelas akhirnya para jamaah. Ketika apa? Ketika berkotak-kotak, fanatisme golongan dikedepankan, tidak jelas siapa yang dihadapi.
Bahkan perjuangannya pun tidak juga ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kepentingan golongan. Sampai saat ini sering terjadi para jemaah, ketika yang dilecehkan, ketika yang dinista itu golongannya atau tokohnya, wah, menuntut harus bayar sekian triliun. Tapi ketika Islam, Quran yang dihina, coba siapa yang menuntut? Ketika sesuatu itu dihadapkan kepada kelompok B, kelompok A, padahal itu menista agama, tapi diarahkan kelompok A, kata B, C, D, itu bukan urusan kami. Ketika menista Al-Quran, menista agama, diarahkan ke kelompok C, maka A, B, dan lain sebagainya mengatakan, bukan urusan kami. Itu urusan mereka. Subhanallah para jemaah. Gak selesai-selesai masalah itu. Allah telah memperingatkan pada surah Al-Anfal ayat 73 ini, bahwa orang kafir itu meskipun Tuhannya berbeda-beda, mereka bersatu dalam rangka apa? Menghadapi orang yang beriman. Tuhan orang kafir itu beda-beda para jemaah. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah Yesus, ada yang menyembah matahari, agama Shinto. Ada lagi apa? Ada yang menyembah kuburan tua, ada yang menyembah keris, macam-macam. Ada yang nyembah buntutnya sapi, ya, nyembah sapi, dewa ini, dewa sapi. Tuhan mereka bermacam-macam, berbeda-beda, tapi mereka digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 73, mereka akan bersatu dalam menghadapi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memberikan ancaman kepada kita, jika kalian orang-orang yang beriman tidak melakukan hal yang serupa, apa yang dimaksud? Konsolidasi antara kaum muslimin, bersatu padu, jangan lagi ini itu, jangan, satu Quran, satu nafas Quran, satu nafas sunnah, sebagaimana para salafus soleh. Apa ancamannya kalau kita tidak melakukan? Sekarang kita sudah terjadi ini karena kita belum melakukan apa-apa. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Terjadilah fitnah yang besar dan kerusakan yang besar pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seiring dengan habisnya waktu, mari kita simpulkan bahwasanya hati-hati, waspadai sepak terjang orang kafir apapun. Maka yang kedua, mari kita utamakan mengkonsolidasi antar sesama muslim. Kita ciptakan suasana saling mencintai. Katakan semua orang yang beriman adalah saudaraku. Kemudian sebarkan salam, saling nasihat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir para jemaah, ukhuwah Islamiyah, mari kita jadikan tujuan utama. Dan kita kesampingkan fanatisme golongan ketika berhadapan dengan urusan agama. Dengan demikian insya Allah, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita di dunia dan juga kemenangan di akhirat nanti. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.